Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kui Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Okay, video ini adalah bincang tentang bab 2, permintaan penawaran dan keseimbangan pasaran. Okay. So, untuk bab ini kita mempunyai 5 subtopik dan untuk pembelajaran kita hari ini kita akan fokus tentang lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. 2.4 lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Okay, so untuk subtopik ini kita akan bincang berkenaan dengan lebihan pengguna serta lebihan pengeluar. Untuk lebihan pengguna nanti kita akan fokus tentang definisi, rajah serta pengiraan. Begitu juga dengan lebihan pengeluar, kita akan fokus tentang definisi, rajah dan pengiraan. Samalah. Okay, jadi sekarang kita akan kaji dulu apa itu lebihan pengguna. Ini adalah Bell. Bell memainkan peranan sebagai seorang pengguna. So, bermaksud dekat sini, Bell akan membeli barang. Okay, Bell, dia ingin membeli gaun ini. Okay, dia suka sangat gaun ini. Jadi, dekat sini, dia mesti ada satu harga yang sanggup dibayar oleh dia. Okay, so sekarang, Bell dia sanggup bayar harga sebanyak RM500. Okay, untuk membeli gaun ini. Okay, lepas tu, masa Bell ingin nak beli gaun ini, dia pun pergi tanyalah promotor tu harga dia berapa. Okay, padahal gaun ini harga dia hanya sebanyak RM300 sahaja. So, kalau katakan anda merupakan Bell, adakah anda akan membeli gaun tersebut? Ya, mestilah beli kan? Sebab harga yang dia sanggup bayar ini RM500. Padahal sekarang harga yang dijual ataupun kita kata harga pasaran, okay, sebanyak RM300 saja. So, dia mestilah beli gaun tersebut. Okay. Jadi, Bell pun dapat pakailah gaun ini cantiknya. Jadi, sekarang, lebihan pengguna yang dinikmati oleh Bell adalah sebanyak berapa? Okay, kita cuba tengok. Lebihan pengguna ini sebenarnya dia adalah merujuk harga yang sanggup dibayar oleh Bell dengan harga pasaran. Jadi, harga yang sanggup bayar itu adalah sebanyak RM500. Okey, dan kita akan tolak dengan harga pasaran. Harga pasaran dia sebanyak RM300. Maka kita akan dapat sebanyak RM200. RM200 ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada lebihan pengguna. Okey, so itulah konsep yang berkaitan dengan lebihan pengguna yang berkenaan dengan perbezaan antara harga yang sanggup dibayar dengan harga pasaran. Lebihan pengguna, definisi dia. Definisi lebihan pengguna, dia adalah faedah yang diperoleh oleh pengguna. So, kata kunci faedah pengguna. Apabila wujudnya perbezaan antara, so kata kunci kat sini perbezaan. Bagi harga yang sanggup dibayar. Lagi satu, harga keseimbangan. Jadi, beza dia dekat sini lah harga sanggup bayar dengan harga pasaran. Seterusnya, berkenaan dengan rajah. Okay, so yang ini adalah rajah keseimbangan pasaran yang terdiri daripada kilo D dan terdiri daripada kilo S. Dan pelajar perlu tahu, lebihan pengguna, sudah kata pengguna kan? Jadi, dia mesti berkenaan dengan permintaan. Bermaksud nanti kita akan fokus tentang kilo permintaan. Okay, yang harga RM10 ini, dia adalah merujuk kepada harga keseimbangan pasaran. Okay, so harga keseimbangan pasaran RM10. Okay, sentuh titik E kan? Kan tadi Miss kata kita nak fokus kilo permintaan kan? Okay, so bagi dia naik, ini kilo permintaan sehingga sentuh paksi P. Okay, 16. 16 ini adalah merujuk kepada harga yang sanggup dibayar oleh pengguna. So, dengan reti kata lain, kawasan segitiga ini. Okay, so kalau nak cari lebihan pengguna itu, maksud kita kenalah hitung luas inilah. Okay, so itulah berkenaan dengan lebihan pengguna. Diikuti dengan pengiraan. Okay, so sekarang kita akan tunjukkan pengiraan. Okay, bagaimana kita nak hitung lebihan pengguna ini. Jadi, telah ditunjukkan ini adalah luas segitiga kan? So, bermaksud sekarang pelajar kena tunjukkanlah. Okay, pengiraan bagi luas segitiga ini. Okay, so kita pun tulis lebihan pengguna. Okay, kita tulis pengiraan dia dulu. So, luas segitiga ini sama dengan 1/2. Okay, lepas tu kita darab
tinggi darab dengan tapak kan. Okay, so tinggi dekat sini kita guna 16.10 darab dengan tapak dia. Okay, yang ini, so dari sini ke sini ni 100 lah. Okay, jadi pengiraan dia 1 ke 2 darab, yang ini sama dengan 6, 100. So di sini 600 bahagi dengan 2, kita dapat sebanyak 300. Okey, so untuk maklumat anda berkenaan dengan lebihan pengguna, okey, nilai dia adalah dihitung dalam RM. Okey, so bermaksud pengiraan untuk lebihan pengguna ini adalah sebanyak 300. Okey, jadi kita pun sudah bincang berkenaan dengan lebihan pengguna yang terdiri daripada definisi, raja dan pengiraan. Sekarang kita akan fokus tentang lebihan pengeluar pula. So ini adalah Mr. Ronan. So Mr. Ronan ini dia adalah jual burger punya. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok. Okay, burger ini nampak sedap kan? Okay, sebenarnya Mr. Ronan ingin menjual burger ini dengan harga sebanyak RM6. Satu burger dia nak jual RM6. Okay, itu adalah merujuk kepada harga yang sanggup dijual ataupun harga yang sanggup ditawarkanlah oleh Mr. Ronan. Okay, tetapi sekarang kita dapati bahawa harga pasaran, okay, so bermaksud kalau katakan burger di pasaran kan, semua pun jual RM10. So maksudnya kalau dia jual dengan harga RM10 ini, memang ada pengguna nak beli punya, itu merujuk kepada harga pasaran. Okay, jadi sekarang, okay, kita akan cuba tengok berapakah lebihan pengeluar yang dinikmati oleh Mr. Ronan ini. Okey, dengan harga yang sanggup dijual ataupun kita kata harga yang sanggup ditawarkan, okay, beza antara dengan harga pasaran. Jadi sekarang harga pasaran dia, okay, burger ini harga pasaran dia adalah RM10. Kemudian kita tolak dengan harga yang sanggup dijual. Dia sebenarnya nak jual RM6 sahaja. Okey, dengan demikian Mr. Ronan ini dia menikmati lebihan pengeluar sebanyak sebanyak RM4. So itu adalah lebihan pengeluar. Okey, perbezaan antara harga pasaran dengan harga yang sanggup dijual ataupun ditawarkan, okey, oleh Mr. Ronan. Lebihan pengeluar, definisi dia. Definisi lebihan pengeluar, dia adalah faedah yang diperoleh oleh pengeluar apabila wujudnya perbezaan antara harga yang sanggup ditawarkan dengan harga keseimbangan pasaran. Jadi kata kunci dekat sini adalah faedah pengeluar, perbezaan harga sanggup ditawarkan, harga pasaran. Diikuti dengan raja. Ini adalah keseimbangan pasaran yang terdiri daripada kilo permintaan yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan serta kilo penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, sudah kata pengeluar kan? Jadi dia adalah berkenaan dengan penawaran, bermaksud nanti pelajar kena fokus kilo SS ini. Okey, jadi sekarang titik keseimbangan ini telah menunjukkan bahawa harga keseimbangan dia sama dengan RM10. Okey, so RM10 ini kita bagi dia jalan sehingga sentuh E kosong. Okey, tadi Miss kata sentuh kilo S kan? Inilah kilo S. So titik dekat sini merujuk kepada paksi P kan? Paksi P ini adalah merujuk pada harga yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar. Okey, dengan demikian, okey, kita dapatlah, okey, kawasan luas segitiga ini iaitu lebihan pengeluar. Inilah dia, lebihan pengeluar. Okey. Selain daripada kes ini, kita juga ada satu kes lain di mana kilo S dia mula pada paksi Q. Okey. So, kita akan dapati bahawa harga keseimbangan masih sama dengan 10. Okey. Yang ini adalah lebihan pengeluar. Dan luas kali ini adalah luas trapesium. Untuk lebihan pengeluar ini kita ada dua situasi lah. Okey, satu situasi yang pertama itu adalah menuju kilo S mula dengan paksi P, dan lagi satu situasi yang ini di mana kilo S itu mula pada paksi Q. Okey. Diikuti dengan pengiraan. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan, okey, pengiraan untuk lebihan pengeluar. Okey, so kita pun sudah tahulah, okey, lebihan pengeluar boleh ditunjukkan oleh kawasan ini. Okey, so ini adalah luas segitiga. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba tunjukkan pengiraan dia. Okey, so kita tulis lebihan pengeluar dulu. Okey, lebihan pengeluar sama dengan,
Okay, so luas segitiga ini biasanya kita akan guna 1 per 2 darab tinggi, darab dengan tapak kan? So, tinggi dekat sini, ya, yeah, kita akan guna, okay, dari sini ke sini, 10 tolak 2. Okay, kemudian darab, okay, tapak dia kat sini, 100. Okay, so kita akan dapati bahawa 10 tolak 2 ini 8, darab 100. So, 100 darab 8, 800 bahagi 2, jadi 400. Okay, dan seperti apa yang telah dimaklumkan setelah bagi tahu, lebihan pengeluar ini adalah dihitung dalam RM. Okay, so telah buktikanlah okay, pengiraan dia. Jadi, lebihan pengeluar dia adalah sebanyak RM400. Okay? Okay, kita tengok satu situasi lagi. Okay, sekarang kita cuba tengok kilo S ini adalah mula pada paksi Q. Dia berlainan dengan tadi. Yang tadi punya, dia adalah mula pada paksi P. Okay, so that's why kita akan dapati kali ini kawasan lebihan pengeluar ini adalah ditunjukkan kawasan ini. Ini luas apa ni? Ya, ini dikira sebagai luas trapezium. Okay, so kita pun tunjuk pengiraan dia lah. Kita tulis lebihan pengeluar dulu. Okay, so lebihan pengeluar okay, sama dengan 1 per 2. Kita darab dengan, kita akan tambah bahagian yang selari punya. Yang selari maksudnya dari sini ke sini dan sini ke sini lah. Ini yang selari punya. So, bermaksud 50 tambah 100 darab dengan yang ini, tinggi dia. Okay, so darab dengan 10. So, 1 over 2 darab dengan, okay, 150 darab dengan 10. So, 150 darab dengan 10 itu 1,500. Bahagi 2, kita akan dapat 750. Juga sama, lebihan pengeluar itu adalah dikira dalam RM. So, untuk situasi ini, okay, kita dapati bahawa lebihan pengeluar dia mencatat sebanyak 750. Cuma beza dia, yang tadi punya itu, okay, yang ini adalah luas segitiga. Okay? So, inilah pengiraan dia. Tapi untuk yang tadi Bis tunjuk ini, ini pula luas dia adalah trapezium. So, inilah pengiraan dia. So, sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Okay? Soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan pengguna? Okay, so yang ini tengah tanya definisi dia lah. Okay, cuba fikirkan. Okay, so dekat sini ada beberapa kata kunci. Jadi kita cuba tengok apakah kata kunci dia. So yang pertama, ia adalah faedah yang dinikmati oleh pengguna. Apabila wujudnya perbezaan, okay, so perbezaan antara ya, harga yang sanggup dibayar. Lagi satu adalah dengan harga keseimbangan pasaran. So, ingat kata kuncinya. Okay, so itulah definisi dia bagi lebihan pengguna. Okay, kita sambung. Okay, so cuba tengok rajah ini. So, rajah ini merujukkan rajah keseimbangan pasaran sebab dia terdiri daripada kilo D dan kilo S kan. So, kita ada titik E kosong. Okay, okay, kemudian okay, kita cuba tengok, okay, ada huruf-huruf yang dilabelkan pada paksi ya. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok soalan yang dikemukakan. Nyatakan kawasan lebihan pengeluar. Okay, cuba tentukan kawasan dia. Okay, so kawasan lebihan pengeluar. So, pengeluar itu kita kena tahu dia adalah beza antara harga yang sanggup ditawarkan dengan harga pasaran kan. Okay, so titik Y ini, okay, dia adalah merujuk kepada harga pasaran. Jadi, kawasan dia, kawasan bagi lebihan pengeluar ini, kita kena bagi dia sentuh kilo S. Okay, so sentuh kilo S inilah. Okay, inilah kawasan lebihan pengeluar. Jadi, dia boleh ditunjukkan oleh kawasan O, Y, E kosong. Ini kosonglah asalan O, Y, E kosong. Okay, so inilah segitiga dia yang menunjuk kawasan lebihan pengeluar. Okay, lagi satu. Nyatakan kawasan lebihan pengguna. Keadaan yang sebaliknya. Cuba fikirkan jawapan dia.
Okay, so yang berkenaan dengan kawasan lebihan pengguna. Sudah kata pengguna kan? Okay, so kita tak adalah harga yang sanggup dibayar dengan harga pasaran. Jadi harga pasaran inilah dia pada titik Y. Okay, harga yang sanggup dibayar, so dekat sini X. Okay, jadi kawasan lebihan pengeluar boleh ditunjukkan oleh X, Y, E kosong. So X, Y, E kosong. So segi tiga ini. Okay. So, setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita, okey? Okay, dengan demikian, selesailah subtopik yang berkenaan dengan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang dasar kerajaan. Sekiranya anda suka video saya dan rasa video saya ini banyak membantu anda dalam pembelajaran ekonomi, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, tekan lonceng ini juga, like serta share. Okay, saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga memainkan peranan sebagai akademik YouTuber Guru Malaysia. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okay, bye-bye.